Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar cryptocurrency teman-teman. Dimana ada salah satu news ya yang menggelitik Didi untuk ingin membahasnya nih teman-teman. News tersebut adalah langkah AS untuk mengatur cryptocurrency teman-teman. Nah, seperti apa sih langkah-langkah AS yang dilakukan untuk mengatur perkriptokaransian ini, teman-teman? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya, teman-teman. Karena sekali lagi, subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi, so. Nah, oke, teman-teman. Di sini dikutip dari Bitcoin.com, di mana Departemen Keuangan AS nih memberikan kerangka kripto ke Biden ya, seperti yang diarahkan dalam perintah eksekutifnya. Oke, jadi pada bulan Maret kemarin teman-teman ya, pemerintah AS itu memberikan perintah eksekutif nih, di mana perintah tersebut berisikan ya bahwa semua lembaga atau kementerian di AS, terutama itu untuk Kementerian Keuangan AS teman-teman ya, diharuskan untuk mempelajari cryptocurrency teman-teman, dengan tujuan Amerika itu ingin membuat sebuah kerangka kerja ya, atau kerangka peraturan untuk cryptocurrency teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan ya, Departemen Keuangan AS telah mengirimkan kerangka kerja untuk aset kripto kepada Presiden Joe Biden ya, memenuhi kewajibannya seperti yang diarahkan dalam perintah eksekutif tentang kripto yang dikeluarkan Presiden pada bulan Maret ya. Ini sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Di sini Menteri Keuangan AS memberi kerangka kripto ke Biden teman-teman ya. Departemen Keuangan AS menerbitkan lembar fakta berjudul Framework for International Agreement on Digital Asset ya pada hari Kamis teman-teman. Ini menyatakan bahwa Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada Presiden Joe Biden ya mengenai kerangka kerja untuk keterlibatan antar lembaga dengan mitra asing dan dalam forum internasional sebagaimana diarahkan dalam perintah eksekutif Presiden tentang memastikan pengembangan aset digital yang bertanggung jawab ya. Perintah eksekutif Biden ini tentang regulasi kripto dikeluarkan pada 9 Maret ya. Ini juga sudah yang dijelaskan tadi teman-teman ya, bahwa pada bulan Maret kemarin Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutifnya untuk para menterinya ya, khususnya Menteri Keuangan itu, untuk segera mempelajari perkriptokaransian ini ya, dengan tujuan untuk membuat framework ya atau kerangka kerja dari kripto teman-teman ya. Dan saat ini teman-teman ya, Menteri Keuangan AS itu telah memberikan kerangka kerja kripto ke Biden, yang artinya kerangka kerjanya itu sudah jadi dan mungkin saat ini tinggal menunggu persetujuan Joe Biden mengenai kerangka kerja yang sudah dibuat oleh Menteri Keuangan AS ya. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan nih, katanya kerangka tersebut menyerukan AS dan sekutu asingnya untuk berkolaborasi menciptakan standar internasional untuk mengatur aset kripto ya. Dan di sini berbendaharaan menjelaskan regulasi pengawasan dan kepatuhan yang tidak merata di seluruh yurisdiksi ya, menciptakan peluang untuk arbitrase dan meningkatkan resiko terhadap stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen, investor, bisnis dan pasar, teman-teman ya. Oke, kita ketahui teman-teman ya, diciptakannya Framework for International Agreement of Digital Asset ini ya oleh Amerika teman-teman ya, itu memang sudah diajukan ya pada 9 Maret ya, atau bulan Maret kemarin, oleh Joe Biden yang mengeluarkan perintah eksekutifnya untuk para menterinya ya, khususnya untuk Menteri Keuangan, untuk segera membuat kerangka kerja cryptocurrency teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan teman ya, inti dari isi kerangka kerja tersebut menyerukan nih bahwa katanya AS dan sekutu asingnya ya, dia itu untuk berkolaborasi menciptakan standar internasional teman, yang berarti bahwa AS itu yang memimpin dan mengajak sekutu AS teman ya untuk berkolaborasi menciptakan standar internasional untuk mengatur aset kripto ini cuy ya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya, alasan kenapa AS itu mengajak sekutu asingnya untuk berkolaborasi mengatur aset cryptocurrency ini teman-teman ya. Kepatuhan yang tidak merata di seluruh yurisdiksi menciptakan peluang untuk arbitrase dan meningkatkan resiko terhadap stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, investor, bisnis dan pasar ya. Jadi intinya alasan-alasan barusan inilah yang mendasari terciptanya kerangka kerja yang menyerukan AS dan sekutunya itu untuk berkolaborasi menciptakan standar internasional untuk mengatur aset cryptocurrency teman-teman. Oke. Nah, di sini dijelaskan nih teman-teman ya, anti pencucian uang yang tidak memadai dan pemberantas pendanaan terorisme teman-teman ya, regulasi pengawas dan penegakan oleh negara lain menantang kemampuan Amerika Serikat untuk menyelidiki arus transaksi aset digital yang ilegal yang sering melompat ke luar negeri seperti yang sering terjadi dalam pembayaran ransomware ya, dan pencucian uang terkait kejahatan dunia maya lainnya, tambah departemen tersebut teman-teman ya.
Jadi intinya di sini teman-teman ya, AS itu belum bisa maksimal teman-teman ya untuk menangani anti pencucian uang teman-teman ya, yang biasanya dipakai untuk pembayaran ransomware, pencucian uang yang terkait kejahatan dunia maya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ya, Departemen Keuangan AS itu intinya itu menantang kemampuan Amerika Serikat nih untuk menyelidiki arus transaksi aset digital ilegal yang sering melompat ke luar negeri ya teman-teman ya, untuk mengenai pembayaran ransomware dan pencucian uang yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya. Makanya di sini benar-benar Amerika itu ingin benar ya mengatur per cryptocurrency-an teman-teman. Selain tadi harapannya untuk stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, investor, bisnis dan pasar ya teman-teman ya. Tujuan Amerika untuk mengatur kerangka kerja ini teman-teman ya, untuk yaitu tadi teman-teman ya, untuk mengamankan anti pencucian uang yang biasanya digunakan untuk pembayaran ransomware dan tindak kejahatan dunia maya ya. Jadi intinya Amerika itu ingin mengatur kerangka tersebut untuk mengatur hal itu teman-teman. Nah tadi kan sudah disebutkan teman-teman ya, bahwa isi dari kerangka kerja per cryptocurrency-an ya teman-teman, yang sudah dibuat oleh Kementerian Keuangan AS itu teman-teman ya, isinya itu menyerukan AS dan sekutu asingnya untuk berkolaborasi menciptakan standar internasional untuk mengatur aset kripto nih teman-teman. Nah di sini dijelaskan nih, lembar fakta menguraikan keterlibatan internasional untuk AS ya teman-teman. Nah oke, jadi di sini teman-teman ya, yang terlibat dari pernyataan AS ya, yang menyerukan bahwa AS dan sekutu asingnya itu untuk berkolaborasi menciptakan standar internasional teman-teman. Di sini tuh yang terlibat tuh ada beberapa negara-negara G7 teman-teman ya, dan di sini juga ada negara G20 teman-teman ya. Indonesia itu juga termasuk loh di G20 ini teman-teman. Dan di sini ada Dewan Stabilitas Keuangan FSB, Satuan Tugas Aksi Keuangan FATF ya, Kelompok Unit Intelijen atau VIEW, dan Organisasi untuk Bekerjasama Ekonomi Pembangunan OECD ya teman-teman, Dana Moneter IMF dan MDB serta lainnya teman-teman ya. Jadi isi kerangka kerja yang diciptakan oleh AS yang menyerukan AS dan sekutu asingnya untuk berkolaborasi secara internasional ini melibatkan banyak badan internasional teman-teman ya, yang terutama yang terbesar itu seperti G7 dan G20 ini teman-teman ya, dan badan internasional lainnya juga banyak ya seperti FSB, VIEW, OECD dan MDB teman-teman ya. Jadi banyak yang terlibat di kerangka peraturan per cryptocurrency-an yang sudah dibuat si AS ini teman-teman. Namun menurut Didi teman-teman ya, selain tujuannya itu untuk keamanan, stabilitas keuangan teman-teman ya, sebenarnya AS itu juga yang pernah sudah dibilang teman-teman, AS itu juga sebenarnya ketar-ketir dengan pertumbuhan per cryptocurrency yang teman-teman, yang akan mengancam stabilitas keuangan AS ya, atau dolar teman-teman ya. Namun ya itu tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali, kekurangan cryptocurrency itu adalah volatilitasnya teman-teman ya, atau harganya yang sangat cepat untuk naik turunnya teman-teman ya, atau bisa dibilang fluktuatif lah teman-teman. Namun untuk mengenai teknologi yang dipakai untuk cryptocurrency ya, yang kebanyakan itu memakai teknologi blockchain, itu adalah inovasi keuangan masa depan lah teman-teman ya. Nah di sini dijelaskan juga nih, apa yang diuraikan dalam kerangka yang dimaksud untuk memastikan bahwa sehubungan dengan pengembangan aset digital ya, nilai-nilai inti demokrasi Amerika itu dihormati, konsumen, investor dan bisnis dilindungi, konektivitas sistem keuangan global yang sesuai dan interoperabilitas platform dan arsitektur dipertahankan, dan keamanan dan kesehatan sistem keuangan global dan sistem moneter internasional tetap terjaga, usai Departemen Keuangan ya. Jadi intinya dari terciptanya kerangka kerja per cryptocurrency-an ini ya, yang sudah diberikan ke Joe Biden teman-teman ya, intinya tinggal menunggu persetujuan Joe Biden ya mengenai kerangka kerja yang sudah dibuat oleh Kementerian Keuangan AS teman-teman ya. Isinya itu nilai-nilai inti demokrasi Amerika tuh dihormati, konsumen dan investor dilindungi ya, konektivitas sistem keuangan global yang sesuai, interoperabilitas platform dan arsitektur itu masih dipertahankan teman-teman. Jadi nggak banyak mengubah ya untuk mengenai peraturan-peraturannya teman-teman. Jadi kalau menurut Didi teman-teman ya, kerangka kerja per cryptocurrency yang sudah diciptakan oleh Menteri Keuangan AS itu lebih fokus untuk mengajak para badan internasional ya, khususnya itu untuk sekutu asing Amerika Serikat ya teman-teman, yang sudah tadi dijelaskan teman-teman ya, yang terlibat itu siapa aja. Dan yang sudah disebutkan tadi teman-teman ya, Amerika itu ingin memimpin semua itu teman-teman ya. Jadi intinya ya, Amerika itu tetap ingin menjadi pemimpin dunia lah teman-teman ya, dengan perkembangan teknologi apapun yang saat ini sedang berkembang ya. Makanya Amerika tuh kemarin mengundang Charles Hoskinson ya, untuk dimintai saran ya, pendapatnya mengenai cryptocurrency teman-teman ya, dengan tujuan Amerika itu bisa membuat sebuah peraturan teman-teman ya, di mana cryptocurrency itu meskipun sifatnya terdesentralisasi, namun Amerika itu bisa menggenggamnya teman-teman ya, dengan peraturan atau kerangka kerja yang sudah dibuatnya teman-teman ya, dengan mengajak kolaborasi banyak
banyak badan internasional serta sekutu asing dari Amerika itu sendiri, teman-teman. Oke, dan gak hanya itu, teman ya. Di sini dikutip dari bitcoin.com di mana Kementerian Keuangan Rusia ya mendukung peredaran stablecoin di negaranya, teman. Wow. Jadi kalau tadi itu kita membahas mengenai Amerika yang ingin mengatur cryptocurrency dengan mengajak sekutu internasionalnya ya untuk mengatur perkriptokuransian yang melibatkan G7 dan beberapa badan internasional serta G20 juga masuk tadi, teman-teman ya. Namun di sini untuk pandangan Rusia nih, di mana Kementerian Keuangan Rusia itu mendukung peredaran stablecoin di negaranya, teman-teman. Nah, di sini jelaskan nih, Kementerian Keuangan Rusia siap mendukung legalisasi transaksi dengan stablecoin di Rusia menurut perwakilan tingkat tinggi katanya. Sementara kementerian mengakui nih bahwa cryptocurrency dapat meletakkan dasar untuk sistem keuangan baru. Departemen tidak yakin apakah itu akan lebih baik daripada yang sekarang, teman-teman. Jadi intinya Rusia itu tidak maruk seperti Amerika ya. Kalau Amerika kan tadi ingin benar-benar mengatur semua perkriptokaransian itu di dunia ya dengan mengajak kolaborasi kerjasama internasional yang melibatkan sekutu dari Amerika sendiri ya, seperti G7 dan beberapa badan internasional lainnya tadi, teman-teman ya. Nah, namun selama ini ya di Rusia itu dia itu lebih ingin mengatur sebatas di negaranya saja, teman-teman ya, nggak ingin mengatur seperti Amerika tadi, teman-teman ya. Di sini dijelaskan nih, dikutip dari BRC Crypto ya, perwakilan pemerintahan juga mencatat nih bahwa katanya ya blockchain secara umum serta aset kripto, digitalisasi dan tokenisasi berpotensi memberikan peluang untuk membangun sistem keuangan yang sama sekali baru, teman-teman ya. Tetapi orang tidak dapat sepenuhnya yakin nih bahwa itu akan dapat bekerja lebih baik daripada sistem keuangan yang ada saat ini. Ini menurut Chebyshov, teman-teman ya, selaku Direktur Departemen Kebijakan Keuangan Kementerian tersebut, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, Kementerian Keuangan Rusia itu berpendapat bahwa sebenarnya ya cryptocurrency itu bisa menjadi sistem keuangan terbaru, teman-teman ya. Namun bagi Rusia, teman-teman ya, masih belum yakin nih apakah sistem keuangan baru ini ya yang teknologinya itu dipegang oleh industri cryptocurrency ini ya akan lebih baik daripada sistem keuangan yang sekarang. Jadi itu pendapat dari Kementerian Keuangan di Rusia, teman-temannya. Jadi intinya Kementerian Rusia itu nggak maruk lah seperti Amerika yang ingin benar-benar mengatur cryptocurrency dunia ya dengan mengajak kerjasama tadi, teman-teman ya. Namun Rusia ini lebih fokus ke negaranya saja, teman-teman ya, nggak seperti si Amerika itu tadi, teman-teman. Oke, so jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai updatean news cryptocurrency kali ini ya, teman-teman ya, yang sudah dijelaskan tadi ya bahwa Amerika ingin mengatur per cryptocurrency-an dunia, teman-teman, dengan mengajak kerjasama sekutu internasionalnya dan beberapa badan internasional juga. Dan di sini menurut Kementerian Rusia juga mendukung peredaran stablecoin di negaranya ya, bahwa Kementerian Rusia itu yakin nih bahwa cryptocurrency itu adalah sistem keuangan baru. Namun di sini Rusia itu masih belum yakin ya apakah dengan sistem keuangan baru ini bisa lebih baik daripada sistem keuangan yang sekarang. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.